Nah, ketika cawe-cawe, cawe-cawe itu apakah boleh dilakukan oleh mantan presiden? Prinsipnya sebetulnya tidak boleh ada cawe-cawe bukan hanya oleh mantan presiden, tapi juga oleh polisi, oleh aparat yang lain. Tapi yang kita lihat kan mantan presiden yang di negara lain dimanapun, ketika dia selesai masa jabatannya, dia hidup manis di rumahnya, tidak ikut terlibat lagi dalam politik. Nah, itulah etika negarawan. Etika negarawan yang mesti dianut oleh semua orang. Even Presiden SBY menurut saya, ketika dia tidak lagi apa menjabat, dia membiarkan semua proses itu tanpa dia cawe-cawe. Nah, jadi ini anomali dalam kehidupan kita berbeda. Apakah itu melanggar hukum? Kalau menurut saya, ya ini daerah ya abu-abu yang selalu dipelihara. Daerah abu-abu yang selalu dipelihara. Waktu pilpres kan juga begitu. Presiden ikut kampanye, as if itu tidak ada masalah, itu normal saja. Orang kolusi, orang menerima gratifikasi, naik jet pribadi dan sebagainya, as if itu normal. Padahal sebetulnya kan kita lihat banyak training of influence ya, yang terjadi di sini. Emangnya gampang? Emangnya saudara Ferry saya bisa tuh naik jet pribadi? Ya? Kalau naik sih bisa, cuman jadi, yang menjaminnya kan? Siapa yang mau ngasih dia? Kan pertanyaannya di situ kan? Jadi saudara-saudara, Presiden Prabowo sudah membuat pidato inaugurasi yang sangat emosional dan sangat appealing seperti ini. Punya gagasan besar. Tapi apakah gagasan itu bisa dijalankan atau tidak? Nah, dalam kondisi seperti ini Presiden Prabowo juga tidak mengatakan bahwa dia tidak akan campur tangan dalam pilkada. Nah, ternyata ada campur tangan, mencidrai pilkada itu sendiri. Nah, beban Presiden Prabowo membersihkan aparat dari pihak-pihak yang main kayu, ya, pihak-pihak yang intervensi, pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga demokrasi itu dirusak dari dalam. Nah, untuk itu, apakah Kapolri, apakah Kapolda, apakah lain-lain, menurut saya mereka mesti dibersihkan. Kalau Presiden Prabowo ingin memberikan satu sinyal yang baik untuk kita sebagai bangsa, bahwa kita akan merestorasi kembali demokrasi yang sudah rusak. Saya mohon maaf karena saya mesti pergi dulu, masalah meeting. Saya terima kasih.